Wih, flip flopnya keren loh. Lampu bagasi jadi sen. Hai hai, selamat datang di channel VS Creation. Silahkan like, comment, share, subscribe ya. Selamat menonton. Salam sudah sampurasun. Bakohe ini 26 September 2022 jam 6 kurang 5 menit. Anginnya semeribit. Situasi terkini gelombang lumayan banter. Arah Merak berkabut. Pokoknya gelombangnya marem. Seperti biasa di spot dermaga eksekutif. Kapal yang lagi mau sandar, kapal Batu Mandi lagi olah gerak sandar maju mundur. Talinya belum ada yang turun depan belakang. Untuk info cuaca, mendungnya udah ngarah ke utara, anginnya kenceng, anginnya ke arah utara ya. Wah, fogging tuh dia. Kendaraan cenderung sepi hari ini, hari Senin malam Selasa ya. Kendaraan barang maupun penumpang besarnya sepi. Gelap bener sih. Nah, terang tuh ya, sepi. Di dermaga reguler juga sepi, tadi saya sebelum ke eksekutif ke reguler sepi. Disarankan untuk yang mau bepergian malam ini usahakan pakai jaket ya, soalnya anginnya kenceng suasananya. Cuacanya dingin. Anginnya semeribit banget ya. Kapal Batu Mandi lagi olah gerak sandar. Ya, sekarang waktu maghrib area Bakauheni ya, jam 6 kurang 5 menit. Kita jeda sejenak. Tali buritan baru turun. Gelombangnya lumayan tuh, bisa dilihat di kapal goyang-goyang. Selain karena efek gerakan olah gerak sandar, juga terbantu dorongan gelombang. Talinya ditarik, digotong sama bapak kepil. Jam 6 pas sandar sempurna lagi proses buka ram door dan setren. Glodek-glodek kan. Kapalnya goyang ya, gelombang sama anginnya banter soalnya semeribit. Kapalnya goyang-goyang. Sudah kelihatan SD 012 Sinar Gempo Royal Trafigo Morodadip. Dari atas sudah mulai bongkar itu mobil pribadinya. Sudah mulai ngalir. Sinar Dempo 012. Alur anginnya semeribit. Diculik. Aman. Los. Melipir minggir, kayaknya penumpangnya ada yang ketinggalan. MPM, no problem. Ada penumpangnya Sinar Dempo nih. Spek transporter tapi jadi merdaun. Si ungu. Sinar temponya udah 12 lagi. Biasanya sen genit. Logistiknya juga lumayan banyak. Nah, ini keluar lagi Mutia. Sedulur. 7074Q. SHD. Walah, spionnya ke hotel sedulur. Lari. Gadis kerudung MPM 13. Selain saya yang rekam, ada pengurusnya juga merekam. No. Si Rizky lagi gabut ngerekam dia. Nunggu mobilnya juga belum naik kapal.
logistiknya masih banyak ya. Dari atas juga belum selesai bongkaran. Ada suara klakson. Ini siapa? Eka Permata Agung, ngiring Alangkung. Star Eka Permata Agung ngiring Ngalangkung Avante H7. Lu bangin nyebuan travel. Mabarata. Jaya Langit Pariwisata. SHD Hino RK8. Duh, kok cemantel. Pariwisata, rombongan ibu-ibu. Dua unit, Jaya Langit SHD Hino RK8. Walah cemantel yang buru ini. Unit satunya varian JP3 Jaya Langit Letter Bandung. Truk logistiknya juga masih ngalir. Eksotik. New Apoteker Muda. Terus itu ada si Basuria. Nah, pribadi-pribadinya juga ada yang di bawah. Seperti biasa, pemuatannya pasti diselipin pribadi di bawah. Si Basuria Hino 500 FL 260 JW. Wah, tuh yang bikin ngeri tuh yang kayak gitu. Hati-hati pokoknya kalau turun, Pak, jangan serobotan. Nanti baret. Risiko. Hati-hati kalau mau turun maupun naik kapal, jangan serobotan. Karena pasti keluar dan pasti masuk kapal. Jangan serobotan. Pribadi-pribadi semua yang dinaikin dari bawah. Dari atas juga belum selesai bongkaran, itu masih ngalir terus kendaraan-kendaraannya, baik pickup maupun pribadi. Jam 6 lebih 10 menit. Bongkaran terakhir nih. JNT Express. Bongkaran bawah selesai, tapi yang atas belum, masih ngalir. Mendung-mendungnya mengarah ke utara. Terbawa angin malam, anginnya buanter semeribit. ABK lagi beres-beres bawah, dibersihin dulu. Loh, masih ada lampu mobil kecil itu. Mobil truk atau bis? Atau pribadi? Mobil pribadi ketinggalan, kayaknya turunnya belakangan, dia nyari aman. Bongkaran terakhir dari bawah sudah langsung dilanjut pemuatan kendaraan logistik kecilnya alias TSTS. Jam 6 lebih 11 menit, jeda istirahat 1 menit doang berarti dari mobil terakhir tadi. Ngisi logistik kecil dulu seperti biasa buat pemberat depan biar nggak jengking. Jadi yang depan-depan itu kecil, taruh tengah diisi mobil-mobil yang agak besar kayak tronton, TB, terus bis, baru nanti belakangnya diisi kecil lagi. Nah, yang besar nih mulai dimajuin, udah di tengah. Salah ngasih tiket.
malah ngasih yang tuker. Oh, bos rem. Nah, sampai petugas darat kita ke kapal. Tiketnya salah ngasih si truknya. Kapalnya goyang-goyang ya, gelombangnya lumayan tinggi bro. Enggak tinggi, lumayan banter. Kalau tinggi ya enggak segitu sih. Jam 6.15. Masih berlanjut pemuatan logistik Cemantel Roy. Lolos. Udah dimulai bis-bisnya ini. Handoyo Group Body Evonix GT. Ini body langka nih. Dia tukar nama dari apa? Mandala. Masih Handoyo Group juga sih. Dari Mandala ke Handoyo sekarang. No air kelapa. Ditahan. Masih jembatan itu. Di belakang kita juga ada Handoyo lagi. Loh, tuh, ramdornya sampai geser-geser kena gelombang. Minta diganjel? Oh enggak, aman. Pelan. Los. Evonix GT masih mulus. Handoyo Group AA7296 disusul Handoyo lagi varian Celsius di rombak HDD. Bannya rasa enter gak? Cengguri. AA7080 di belakangnya Gunung Harta. Gunung Harta merah tapi dengan label sabuk gunung alias sudah X. Ini yang kemarin mengecoh kita dia, PO ini. Kemarin pakai unit XMPM masih ada rumah gadangnya. Sekarang pakai livery Gunung Harta merah. Masih mempertahankan livery PO awalnya ya. Platnya juga masih DK, masih plat Bali. Lanjut lagi muatan 54RD Lampung Jogja Klaten lewat Purworejo SHD RK8. Siapa yang bawa? Pak Hendro. Pak. Pak Hendro yang bawa. Selalu sadar kamera. Di belakang. Oh, baret. 18 RE Palembang Solo. Pak. Monggo. Buh, bapak sopo iki? Mobil baru soalnya. Baru lihat 18 RE. Air suspension laksana. Wih, flip-flopnya keren loh. Lampu bagasi jadi sen. Pengganti 4DD sementara. 4DD maintenance. Disusul logistik. Di lapangan parkir udah habis, bisnya udah nggak ada lagi, tinggal logistik-logistik baik TP maupun TS dan Tronton. Ini udah mulai hampir penuh pemuatan, mungkin sudah 80-90% ya. Sisa-sisanya diisi sama mobil-mobil logistik TP, TS, Tronton. Nah tuh udah dimaju-majuin TS-nya yang dari belakang, terus itu TP-nya, si cepat, si banter. Queen Dino 500 pakai Doppa Diputro ban belakangnya ntar. Nah tuh Doppa Diputro. Oh ditahan. Oh lagi bongkaran ini apa namanya penumpang bis tuh.
para penumpang bis. Jam 6.25. Masih pemuatan, belum penuh tuh, masih longgar berapa jalur. Kapalnya goyang-goyang banget. Baru datang mau sandar dermaga satu kan ya, Titian Murni. Avenger si cepat lanjut si cepat express. Di belakang ada nambah 3 unit bis, cuma kayaknya nggak kebagian kapal ini, udah tinggal beberapa space aja, itu mungkin 2 atau 1 ya, 1 kayaknya kendaraan besar ini di belakang, atau diisi kendaraan kecil. Mau ngepres bener tuh. Oh, jadi CCTV. Oh iya, gitu. Ngerekam truk-truk. Masih goyang tuh yang truk hijau itu juga yang. Wolo lolo, nyangsang. Terus. Masih pokoknya biar pas digoyang-goyang. Biar seimbang kapalnya. Dua menit nggak ngapa-ngapain. Ya, press. Pasin lagi. Dimajuin si cepat ekspres. Cakep nih warna birunya. Besar terakhir nih kayaknya. Nah, itu tarik lurus. Ya selesai kayaknya yang besarnya, tinggal masukin satu kecil. Sekian video sore ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngepres tuh ya, tinggal ngisi-ngisi mobil kecil aja. Nah ini nih, wah tuh mobil kecil terakhir. Rupanya di maju ini satu bis kecil Basuma Jaya medium. Penutup. Medium tapi gede. Lebar. Muatan terakhir nih untuk bisnya. Masih bisa muat bis rupanya, MHD 169. Blitar Wonogiri Solo Palembang. Delivery double decker, deliverynya stok tapi.
Semribit. Ada adek. Adek kecilnya sadar kamera. Bis closing ping piro wae malah nambah bis loro. Ngepres ke. Dah selesai lah. Terus press selesai. Bye bye.